Halo teman-teman semuanya, selamat datang di OJ Gaming Channel yang dah hasil. Jadi, teman-teman Bang Aji mau menunjukkan cuplikan di mana kemarin Bigetron berhasil mendapatkan chicken dinner pertama untuk perwakilan Indonesia, teman-teman ya. Dan beberapa prediksi Bang Aji kebetulan tepat, dan ini adalah reaction Bang Aji ya ketika live kemarin dan melihat betapa kerennya permainan dari Bigetron. Jadi kita langsung saksikan aja bareng-bareng gimana keseruannya ya. Let's go. Gua kira ya. Maaf ya. Tadi gua makan bentar. Kurang. Ya, istirahat bentar ya makannya. Berubah lagi overall ranking ya. Ya, tapi DA masih di puncak, Mas. Ini top 3-nya enggak berubah. Top 3 enggak berubah. Bigetron ada peluang untuk langsung naik ke peringkat 9 ya. Kalau Chicken atau peringkat 2 3. RQ disamakan. Tapi DA for M enggak berubah. Kalau Bigetron peringkat 1 2 atau 3 dia bisa peringkat 10 atau 9. Kalau misalkan BTR mau ngejar ya. Teman-teman, jangan lupa minum ya. Penting teman-teman. Enggak salah aerofil tempat turunnya. Siapa yang bilang minum enggak penting? Berkah bagi mereka. Karena kan mereka situasional kan. Drop zone-nya kalau misalkan flag pad-nya ke arah bawah mereka bakal ambil SMB-nya, kalau tiba-tiba ke atas garisnya ke atas mereka bakal ambil di sekitar Stalber dan juga Kameshki. Scraping kelilingnya dan akhirnya kali ini dengan adanya pesawat pindah ya. Ke istri gua tuh ya. Yap, ke Salber dan juga Kameshki, malah zona pindah ke sambil makan dua ya. Makan jambu asem. Satu hal yang membuat mereka mungkin khawatir di awal-awal. Betul, harusnya mereka punya high ground control yang bagus untuk ngelawan 4M yang turun di arah Yasnaya. Betul, mereka bisa mengambil di daerah pos di atas Yasnaya. Yang pos besar di gudangnya. Oke, pos yang di atas. Ah, sakit gigi gua. Satu gudang. Ada pos ini, ada pos apa yang naik atas? Betul, itu gua inget. Asem lagi. Mati di situ. Sering ya. Sering. Jadi udah hafal banget gua itu, maaf. Oke. Oke, dari upper layer lanjut, guys. Main scraping juga di bawahnya Pochinki, enggak terlalu jauh dari Pochinki. Asemnya. Dan sepertinya pergerakan mereka bakal sakit gigi gua. Bukit. Jadi gua bakal ke cast, teman-teman ya. Di sini kalian bisa lihat pergerakan dari Bigetron. Bigetron biasa ngambil Novo dulunya. Dulu ya, gue udah lama gak perhatiin pergerakannya. Mereka ngambil farm dan berada di rumah sekitar Milta ya. Jadi ada beberapa rumah di sana dekat farm dan Milta itu mereka ambil di sana. Sedangkan Aerowolf ada di Stalber. Mereka ujung sendiri. Menurut gue Aerowolf ini cukup diuntungkan. Kenapa? Karena mereka ada di posisi yang di dalam zona pertama dan mereka banyak banget tempat untuk ngelut. Ada Kameshki, kemudian ada Stalber ya kan, ada pinggiran-pinggiran Kameshki itu banyak banget buat di loot. Dan ini yang jadi masalah adalah orang yang berada di Gergopol. Ini bakal ketemu nih. Navi sama Zeus kayaknya bakal ketemu, TSM juga bakal ketemu di persimpangan menuju ke Rojok, teman-teman ya. Enggak ditembak. Akan gua bilang nih. Yang di Gergopol masih perang di persimpangan Rojok, udah gua bilang teman-teman tadi ya. Persimpangan Rojok ini pasti banyak peperangan. Navi, tusunin. Zeus bagus loh mainnya. Nice banget dari Zeus. Oke, baik sekali. Oh, diterobos. Enggak mungkin ya. Langsung lompat. Ya, nyaris ke lobby. Baik sekali. Oh, old boy Knock. Sang MVP Knock. Nabi kembali ke lobby. Ah, gimana? Belum tentu. Untuk yang kesekian kalinya Zeol masih berusaha untuk memberikan backup fire tapi masih ada satu player dari Navi mati. Di bagian jembatan sebelah kiri satu player dari Navi sudah berhasil nice. Navi kalau tusun peluang mereka untuk terkejar itu sangat tinggi sebenarnya. Dari seorang Navi bakal ke depan juga. Apakah Navi bakal tusun? Ini pasti ada yang kalah ya. Gue yakin ini gak bakal diberhentiin. Oke, satu mati. Udah mati. Oke, satu naik mobil. Oke, mereka mau ngambil placement point ya. Ditinggal ya. Karena mereka kalau tusun mereka rugi banget teman-teman ya, yang Navi ya. Knock berikutnya sepertinya akan ditinggalkan. Meku di bagian bawah jembatan. Last man dikejar. Navi udah mulai kocar-kacir kalau kita lihat. Navi tusun 3, sisa 1 guys. Betul. Oh, berhenti di situ dia. Menjauhkan diri dari arah safe zone. Dan akhirnya Zeus memenangkan fire tanpa kehilangan satu. Oh, feeling gua teman ya. Dikejar sampai Gergopol guys. Sampai Gergopol guys dikejar guys. Gak ada obat guys, gak ada perasaan, tega banget. Wah ini kalau kena satu pelurunya mati guys. Wah, abis peluru teman-teman banyak banget lah itu loh. Sedih banget sih, wah ada pasti mati sih. Turut bertuka cita bro, bukan apa-apa bro itu gak mungkin, jorannya jauh banget bro. Udah sampai bocor kayaknya ini. Bisa sih, bisa sih. Gua rasa enggak ada yang beli sih. Susah lakunya dia. Dia sampai lari kejar Kia. Sampai kejar Kia, guys. Wah. Sampai terkencing-kencing, guys. Iya, betul.
Oke. Baginya mau dirusakin. Tapi di sisi yang lain dari sampai kejarkin lo larinya lo. Berhasil ngepres satu player dari Alpha 7. Dia nafsu untuk ngambil satu supply box malah ngebuat dia enggak bisa keluar, baginya ditembakin tapi masih bisa disisir lo sama Footballis. Oh enggak Zeus ya. Ada 3 player ya. Footballis bakal ketemu tuh sama Navi tuh teman-teman. Kalian lihat peta ya di atas gua ya. Blue zone ada Zeus, Navi, Last Man Standing dan juga player-player dari Footballis. Kacau. Dan BTR juga dari kanan bawah sedang menerobos masuk ke arah ujung zona. Ditabrak teman sendiri, untung aja. Cuma itu baru ngomong-ngomong kosong, sekosong-kosong aja PR 1. Kalau sampai zona pental atas. Bigetron bagus dapat Milta, guys. Bigetron dapat Milta, teman-teman. Zonanya ini bakal lipoff kan ini nutupnya. Sabar, ambil rotasi lambat. Wah. Ya, biarin semua tim ribut duluan. Cari yang paling lemah. Napi ketemu Footballis. ketemu si Napi ketemu Footballis, guys. Berpapasan dengan Footballis di arah sebelah kiri. Wait. Aduh kasihan banget anak-anak cuy. Wah gak bener nih, gak bener. Itu, aduh kasihan banget cuy. Dia udah berusaha lari dari mulut singa masuk ke mulut buaya, guys. Itu namanya istilah yang bener ya. Itu peribahasa yang tepat ya. Yang bunuh dia Zeus ya. Sekarang Footballis yang nyerang dia. Kaya lagi dia. Ah, kasihan. BTR ambil Lipovka. Dikit banget ya zonanya. Zonanya bagus banget. BGTR deket banget sama zona. Tapi Footballis sama Air. Airwolf bagus loh. Airwolf ambil enggak. Tapi agak bahaya sih. Tapi harus hati-hati karena PW88 sedikit punya angle ke arah BTR. Itu dia. Itu mereka perlu nge-forting ke kanan doang. PW88 Footballis kena. Biarin high ground-nya kebetulan, satu orang jagain. Airwolf dapat posisi bagus. BTR juga bagus. Oh, Footballis mau coba ngeras Aero. Wah, ini mati nih. Oh, enggak. Sama tim lain, mereka berusaha untuk meretake compound dari tim Airwolf Limax. Smoke setup dari dua player yang terjebak kali ini. Mereka bakal fokus bertukar compound. Airwolf buat wall smoke untuk membutakan. Posisimu bagus lah. Kalau misalkan Renalre berani, dia punya granat. Dia tahu ada orang di bawah sana karena ada bunyi vehicle tadi kan. Betul. Lempar nade-nya lumayan kalau bisa ngedapetin satu knockdown. Zeus ngekill 3 4AM lawan TSG. Gila itu granatnya. Oke, okay. 4AM ngeras sebenarnya kalian lihat ya. Rotasinya Swan ya. Dapat satu. Mereka coba dari belakang. Gila lihat tuh. Gila banget 4AM di sapu loh. 4AM masih unggul dari segi setup untuk. Wah, kalah mereka. 4AM menang. Dari Secret Jean Tukai berada di bagian bawah seorang diri aja. Last Man Standing bakal ditembak dan Secret Jean menjadi tim kedua yang pulang ke arah lobby. Gua speechless. Lu lihat bagaimana 4AM yang tadi rotasinya gila banget. Maksudnya dia wah, temen, udah knock nyeber banget. Semua ya temennya. Mereka ngeflank semua. Wah, gila men, itu benar-benar pasti panik musuhnya. Ya sangat tinggi ya. Alpha nabrak Aero. Dapat nih Aero nih, menang nih Aero nih. Satu orang berhasil diamankan, BKWR sedikit terlambat. Satu orang jumpin bagian dalam dari rumahnya. Prodigy shoot dan berhasil. Satu kembali tumbang Airwolf. Dua pemain mereka terkena knockout di bagian bawah, di bagian luar. Dan hanya menyisakan dua player aktif sejauh ini. Airwolf go, Airwolf, let's go, bisa. Langsung dari Super Una juga Potato. Belum ada di end. Ke arah kanan dan juga kiri, hanya dua player nice. Dari Alpha 7. Super Una. Dan ter-takedown korban berikutnya. Last man standing, hanya Potato yang ada di bagian luar dari broken wall-nya. Rata. Gak ada yang mati Airwolf. Dibantu sama Footballis, guys. Footballis berhasil menolong Airwolf. Tapi Airwolf coba untuk diserang oleh Footballis. Ayo Airwolf. Repap. Dan sekarang kita bakal dari tim Footballis bakal langsung coba. Footballis ngeras. Take down tim Airwolf yang dalam posisi yang kurang baik. Hoki banget Airwolf ya. Ditolong sama orang Footballis. Satu orang bakal ngefeng dari arah broken wall luar. Oh. Door. Tolonglah. Banyak Airwolf, jangan sampai tusun lah. Renalre, tusun gue lihat. Mencari kenok di balik smoke tapi tampaknya. Oke, masih bisa di-repap guys. Super Una belum di-repap ya. Kena. Mati. Dua anggotanya mati. Betul, ini bukan posisi prima untuk mereka perang. Dua player dari Footballis benar-benar nge-push dengan sangat rapi. Mereka tahu momen, mereka tahu timing. Terang banget. Kena flashbang ya. Gila di flashbang. Di bagian broken wall-nya sedikit spray through the smoke menuju ke bagian dalam dari rumah. Tidak ada pemain Airwolf. Corpse pun dipulangkan karena lobby dengan nades dari tim Secret. Kali ini Potato bakal menahan di bagian. Tapi Airwolf kalau kalah pun ya wajar sih. Mereka tadi menang juga karena ditolongin, guys. Tapi ini udah peringkat 11 sih. RRQ udah pulang, Alpha 7 pulang, ASL udah pulang. Nova juga udah mau pulang. Dan tampaknya kedua pemain ini belum ketahuan posisi di mana. Nopron di posisi yang sangat baik hingga si Potato susah lah ketahuan, tapi Renal di akhir ketahuan bakal ketek down juga dengan headshot dari tim Footballis. Betul, ini bagus banget
prediknya dengan spread rudal. Gak masalah sih, Bigetron belum ada yang kena. Airwolf ini Potato posisinya bagus loh. Di end sepertinya Renalde tidak bisa bertahan lebih lama lagi, mereka sudah mulai dipulangkan. Bigetron datang ya? Bigetron datang guys. Bigetron datang itu lewat itu Bigetron tujuh siluk situ depan tuh. Oh beda. Di depannya jauh. Makin mundur ke arah belakang tapi masih ada dua player footballist yang bisa melihat angle karena Potato. Wow, itu HP dari Potato benar-benar berkurang karena berada di bagian tengah dari tiga tim yang ada di sekitar Airwolf. Kocar kacir sampai Airwolf udah mati sih teman-teman itu. Dor. Mengetahui tapi sudah akhirnya menemukan posisi. Dekat 11 ya Airwolf ya. Lumayan lah 3 kill. Bigetron ngambil gunung. Betul, tapi nice try. Apa namanya? Lembah. Itu siapa di bawah? Tapi kok enggak ada namanya? Sudah mulai bergerak dan sudah berhasil mendapatkan beberapa poin kill sementara 4AM masih fight ke arah A1, satu orang. Bigetron bagus banget posisinya, guys. Sudah dikumpulkan oleh Bigetron, enggak kelihatan itu footballist. Dari tim BTR tampaknya bermain dengan cukup berani ya. Di daerah sampai ke bingkainya tampaknya Ewan juga pulang karena lobby 8 tim tersisa. Jimmy satu orang doang NV. Ini posisinya Airwolf enak-enak enggak enak sih. Enaknya mereka tercover dari PW88 tapi kebuka dari arah Nova dan juga dari footballist. Kalau footballist mau kalau udah make DP enggak ngerti lagi dah gua. Orang player China itu kalau main DP jago banget. Lihat bomnya. Kalau kena sih gila sih ini. Ini harusnya memperjauh jarak lemparan dari seorang Suk. Nate sudah mulai meledak dan ada secret ada yang di sana. Sudah mulai memantau pergerakan TS juga di arah high ground belum habis sebenarnya. Wah, tapi tembakan seorang Luxi bakal tumbang kali ini. BTW dia udah pulang ya. Jadi peringkat-peringkat tingginya udah pulang semua. Tinggal 4AM. 4AM masih udah trading juga ke arah sudah satu teman-teman. Pindah ke BTR, pindah dong ke BTR-nya lagi fight. Tapi belum ada perang yang kita lihat di antara BTR dan juga 4AM Suk. Ini harus mati cepet nih. Hanya menyisakan Suk, tapi mereka sudah mengumpulkan 8 poin kill. Betul. Footballis 7 kill, Bigetron 4 kill. Bigetron bisa chicken nih. Bagian bawah di mana ada seorang IC. Tapi tapping oleh seorang dalam banget. I shoot tapi belum sampai ke knock. Betul. Sama-sama memberikan damage yang cukup dalam namun belum ada threat. Bigetron dapat zona bagus. Masih cukup tenang karena Secret juga diganggu oleh Zeus. Berarti sejauh ini Suk bertahan. Last man standing dari 4AM. Ini Suk ya. Cuman pengen dapat poin doang, teman. Total ada 8 yang tadi udah gue bilang ya. Dia enggak nembak dari tadi. Kalau dia nembak tahuan sama yang di situ. Juxi dapat satu lagi, teman ya. BTR 5 kill, teman. BTR 5 kill. Itu lihat tuh. Aduh. Enggak ada yang kena tuh. Dalam banget Zeus dapetin KP posisinya itu sama Bigetron jauh ya. Oh, enggak apa-apa sih. 4AM ini biar mati aja lah. Bigetron chicken nih kayaknya. Aduh. Bigetron di pojokan, guys. Mereka nggak dapat poin kill sama sekali ya. Berarti hanya dari placement satu placement point yang mereka bawa pulang untuk match keempat hari ini. Dan tampaknya Aisyus juga berhasil menemukan tim 4AM. Gua speechless ini posisinya Bigetron bagus tadinya, sekarang jadi jelek. Masih jaga jarak mereka. Jaga jarak ya. Masih jaga jarak. Tahan ya. Lap killnya sih yang bikin 4AM bakal nahan posisi mereka untuk klasmen. Hashtag BTR Win teman-teman. Hashtag BTR Win teman-teman ya. Masih memiliki dua. Masih 4 orang. Berdempetan dengan tim BTR dengan jalur. Tapi semua masih 4 orang satu timnya. Oke, mobil sudah mulai terdengar. Bakal ada tembakan. Secret satu orang di take down. TS turun. Sayang banget Zuxinya harus melakukan reload. Luxi dapat satu. Luxi dapat satu guys. Luxi dapat satu. BTR Ryzen dapat satu. Dapat 6 kill. Dapat lagi. Oke, nice. Top 5 temennya Bigetron. Bigetron top 5. Hashtag BTR Win temennya. Hashtag BTR Win. 5 tim yang tersisa. Feeling gua menang nih. Yang begitu banyak sudah dikumpulkan oleh tim-tim ini. Footballis. Aduh, ketahuan satu. Ayo bisa. Ayo Luxi. Push ke arah tim Footballis yang memiliki tempat yang cukup enak. Lemparan bom menonton juga oleh seorang Solkai menuju ke bagian Liquid. Oke, bisa di pack. Main kalau sampai hit ke arah posisi Liquidnya. Betul, tapi sepertinya lemparan ternyata tidak se-strong apa yang terlihat sampai menuju ke arah BTR-nya. TS juga udah rata bentar lagi. Karena lobby 5 tim masih bertahan kali ini. Penenda power bakal terspot. BTR Luxi ngebom Footballis. Nice banget BTR. Berhasil. Mereka knockdown yang mereka dapatkan. Mereka masih bertahan dalam satu wall smoke. BTR menang teman-teman, bisa top 3 nih. Perlahan-lahan Zuxi, Luxi juga sudah mulai melakukan pergerakan. Luxi bahkan mobilnya sudah mulai berasa. BTR win guys, menang nih win. Footballis cukup tenang karena bakal mendapatkan set armor. Oh, satu lagi Liquid kembali lagi guys. Kali ini dalam posisi yang kurang baik karena zona sudah menghimpit mereka juga. Mereka enggak bisa mundur lagi, mau ngomong better harus stay ataupun maju. Mengharap tim Footballis yang masih bertahan di daerah posisi. Ini kalau bomnya kena Footballis dapat 3. Dapat satu lagi. Kena lagi satu bomnya teman-teman. Juksi. Kena di push. Lofazin bakal di push kali ini. Nice, kena lagi guys. Wah, rata guys. Pulang, top 3, top 3, top 3 BTR. Kembali 2 ronde berturut-turut. Gila, Bigetron on fire guys. Sepertinya performa mereka sudah mulai
mulai naik, bahkan kali ini Zeus juga bisa bergerak banyak lagi karena sudah mulai terspot oleh Red Aliens. Mereka nge-split menjadi 2 titik. BT Erwin, teman-teman ya. Indo Pride, teman-teman. Diselamatkan oleh Luxy. Liquid masih hidupin lagi bisa bertahan dengan 4 player yang utuh, 8 poin kill untuk Red Aliens. Betul, kita bakal kini juga dari tim BT Erwin, guys. Mereka sudah berhasil nge-revive Liquid juga 4 kembali. Zonanya di BTR, guys. Zonanya BTR kan? Zona BTR, guys. Sekarang mereka akankah kita melihat zona BTR Indonesia pada game kita yang keempat. Oh my god, ini yang kita inginkan. Kita lihat berimbang ya karena 4-4-3. Tapi BTR yang paling enak karena mereka mendapatkan zona, mereka udah nge-split juga menjadi 4 titik yang berbeda, bahkan mereka ngebuat kemenangan pertama Bigetron nih dengan 4 di Piala Dunia PUBG Mobile. Perwakilan Indonesia, teman-teman ya. Ini kalau menang langsung top 8 ya. Prediksi gua benar semua, cuy. Gila, cuy. Gila. Gua kayaknya jadi Senayang aja. Oke, KP udah mulai gerak. Masuk-masuk bikin Zeus knock 1. KP masih berempat juga nih. Sedikit ngintip namun terspot. Satu orang terkena knockdown. Bakal ada follow up. Kali ini smoke set up dari IC. Aduh, Zeus harus rata dulu sih. Bigetron tuh akan melakukan resetnya kembali. Dan ini bakal menjadi Dapat satu KP. Namun Ryzen berhasil mendapatkan satu orang dari Dapat dua loh itu loh. Dua. Oh enggak, satunya. Oh ini dia. Sekarat. This is it my friend. Granat bakal dilempar melambung granat. Jauh ke arah udara. Ini buy one get one. Dor. Wow, BT Ryzen gila bro. Apa itu tadi? Oh my god. Dua knock. Oke, okay, sisa dua teman-teman KP. Jatuh dua-duanya. Zeus maju ke Luxy. BTR dapat KP. Satu mati. Gue yang deg-degan, Pak. Oke, Liquid gak kenok. Nyaris. Oke, nice banget. Tidak kenok, malah lawannya kenok. Ini ABL dalam posisi mobil yang meleduk. Zeus sisa satu, guys. KP sisa dua. Bigetron empat. Bisa bersembunyi di balik satu Dacia dan juga satu batu yang sudah di Indonesia. Kali ini Bigetron 10 point kill. What nice play, man. Untuk Red. Gila, Bigetron on fire, guys. Zeus rata ya. Wah, dapat 2 kill lagi, teman. 12 kill. Bigetron. Luxy. Rata, teman-teman. Sisa satu sama satu. Gila, Indo Pride. Wah, rata. Sama Zeus. Sisa satu, teman. Sisa satu. Orang yang tersisa. Let's go! Chicken! Chicken gila Indonesia! Wah gila sih ini. Gila 14 kill bos. Indonesia bos, Bigetron bos. Gila teman-teman. Langsung top 8 teman-teman. Gila dari peringkat 16 satu hari bisa langsung naik ke peringkat 8. Gila. Gila. Bigetron gila. Wah ini baru nama performa juara dunia teman-teman ya. BTR kemarin juara dunia, ini terbukti temen ya. Kemarin cuma main-main ya, pemanasan. Sekarang ini skillnya sebetulnya gila sih. Gila temennya. Wah gila. Gue bakal joget ya, joget. Karena penonton merequest kalau gue janji ya. Kalau chicken gue bakal joget, guys. Ya. Gue joget ya, untuk Indonesia ya. Jogetan gue tuh cupu, guys. Jogetan tuh kayak gini. Gak lucu, garing. Iya, gue memang garing, guys. Wah gila sih. Gitu aja jogetannya. Ranking, teman-teman. Naik cukup. Peringkat 8 udah gue bilang, teman-teman. Gue tuh dari beda 70 poin, sekarang cuma beda 43 poin. Artinya Bigetron cuma butuh 2 match lagi untuk mengejar peringkat 1 kalau mereka chicken dinner, teman-teman. Mantap. Apakah hari ini Bigetron bisa di puncak? Ke-8. Gak menutup kemungkinan, teman-teman ya. Tadi awal mulai Bigetron dengan peringkat 1 beda 80 poin. Beberapa match kemudian jadi 70 poin. Sekarang cuman beda 43 poin. 43 poin, teman-teman. Artinya cuman butuh 2 sampai 4 game performa Bigetron bagus, mereka bakal ada di puncak. Gak usah khawatir. Bigetron awalnya peringkat 16. Sekarang udah peringkat 8. 16 Aero. Airwolf, ayo berjuang. Jangan sampai kalah sama yang negara lain dong. Oke? Okay?